mendeteksi hal yang sama ya, masalah yang sama di terjemahan dari Aceh itu saya, mereka mengirim. Syedrolun Koalisi NGO HAM Aceh melayangkan somasi terhadap Google, perusahaan mesin pencari raksasa internet. Surat somasi dikirim melalui email ke kantor pusat Google LLC melalui kantor perwakilan Google LLC Indonesia. Somasi dilakukan terkait permasalahan pada fitur Google Translate yang dinilai sudah menghina suku Aceh dan Melayu ketika dimasukkan frasa yang berkenaan dengan Aceh. Koalisi mengklaim perusakan tatanan bahasa daerah itu menimbulkan keresahan publik dan membuka ruang konflik horizontal atas keberagaman suku di Indonesia. Adapun Syedrolun, terjemahan yang mengundang unsur diskriminasi rasial itu didapat ketika layanan Google Translate diketikan terjemahan dari bahasa Jawa dan bahasa Melayu ke bahasa Indonesia. Meski terjemahan sejumlah frasa itu sudah diubah oleh pihak Google setelah diprotes oleh Haikal Afifa, Koalisi NGO HAM Aceh tetap meminta pihak Google untuk memberikan data kontributor pembuat terjemahan yang mengandung diskriminasi rasial itu. Google yaitu pertama segera meminta maaf melalui media cetak, elektronik dan daring di 34 provinsi terkait dengan kesalahan terjemahan pada fitur layanan mereka yaitu Google Translate terkait dengan suku kata Aceh. Yang kedua, kita meminta kepada Google untuk segera membuka ke publik siapa saja kontributor di balik mesin pencarian. Dari Banda Aceh, Mas Rizal, hingga Serambi On TV. Terjemahan yang sangat rasis kepada suku kata Aceh.